bye. Tunggu lawa ya, tapi. Pas SMP kenapa? Pas SMP kita enggak sedekat sekarang. Iya, maksudnya apa? Maksudnya kalau kamu ini kan udah deket dari lama. Kalau sama Daryl tuh enggak. Sebenarnya deket sih, cuman tapi dekatnya jarang hangout bareng aja. Iya. Terus sama jarang ngobrol. Lu kemana sih? Ngilang kemana sih SMP? Masuk anak rumahan. Oh, pantesan. Pulang tuh habis sebelum maghrib. Gue sampai sekarang juga gitu, tapi nongki aja. Dulu SMP aku. SMP aku nongki. Aku kan enggak. Bucin? Enggak bucin sih. Pacar. Enggak bucin. Aku bucin juga lewat chat doang, enggak tahu SMP. Iya benar. Bang. Aku enggak teleponan juga ya SMP. Oh iya. Ya Allah. Enggak teleponan pas pacaran. Gue inget waktu. Iya enggak sih? Enggak pernah. Gue inget waktu masih pacaran sama Adit. Strong trooper maksudnya. Itu tuh teleponannya pakai telepon rumah, guys. Serius, gue nomor pakai telepon rumah. Telepon, terus habis itu ya teleponannya still. Tapi rata-rata diem juga sih, karena dianya juga gak tau mau ngomong apa. Terus habis itu dia juga main game. Paling ada kayak itu dua kali lah telepon. Ih, aku gak pernah sama sekali. Sisanya pasti BBM. Emang kamu SMP pacarnya teleponan? Iya. Tapi gak pernah main, gak pernah hangout. Serius sama dia. Aku gak pernah teleponan. Bener gak? Mas, bener kan kita gak pernah teleponan. Mas siapa nih? Masnya, oh enggak, kamu nyebut mas juga udah singkatannya juga MS. MS Glow. Aduh. Ya udah. Iya kan, gak pernah teleponan. Kayak cuman chat aja. SMS malah. Itu pas yang kelas 7. Belum ada. Pas kelas 7 tuh. Tapi gue kelas 7 aja BBM anjir. Aku SMS loh. Kan HP aku bukan BB, Samsung Chem segini. Aku juga dulu Nokia. Ya masih ketik-ketik. Gue inget dulu dia punya Xperia deh kalau enggak salah. Iya, Xperia. Iya kan, lu dulu Xperia kan. Baik gila. Gue tuh gampang inget. Tidak mudah lupa. Enggak kayak lu tadi bilang gampang inget, gampang lupa. Oh iya, gampang inget, gampang lupa lagi. Ingat gampang lupa. Enggak tahu, gue enggak ngerti sistem gampang inget gampang lupa tuh gimana, karena buat gue sekali lupa ya lupa. Sekali inget ya inget gitu. Kadang suka inget, kadang suka lupa. Kadang cepet banget ingetnya. Kadang apa yang diinget-inget gitu. Ingetnya tuh kadang detail. Contoh tadi pagi sarapan apa? Oatmeal. Geru. Ingat-ingat tuh tadi pagi aku bangun yang mana ya? Aku pakai baju apa tadi pagi yang mana? Iya, oatmeal. Oke. Siap. Satu wish kalau misalnya gimana ya? Gua ngerasa ini tuh friendship baru. Build up-nya baru banget, tapi kayak udah lama. Apanya? Build up friendship-nya. Sebenarnya kita baru nge-build up-nya sekarang in just 3 days. Tapi rasanya kayak lama. Ya sebenarnya bisa dibilang I don't know what I'm saying. Karena lama. Misalnya dulunya juga udah sempat dekat walaupun enggak sedekat sekarang tuh kita kayak lebih open gitu kan. Iya, karena mungkin kita sudah open juga minded. Mengaruh yang kayak oke, maksudnya udah gede kita udah besar guys, sudah grown up, udah tua, udah kepala dua. Aku udah, oh ya udah kepala dua. Lo mau belasan mulu? Mau. Iya, gak nolak sih, tapi kayak iya, kita udah kepala dua. Aduh, kepala. Gak apa-apa deh, bermuka dua. Oh. Ya, pokoknya intinya udah emang jauh sih. Maksudnya di apa cara kita bicara juga lebih universal. Aku ya kemarin yang kamu nge-play video yang diulang utah kamu. Aku itu kan ada insert suara. Clip. Tidak boleh ditiru di rumah ini. Enak kak? Enak? Ah,
suka ganteng si Adit. Sok kece lu. Sok kece. Ih, apaan? Bi bye. Tong lawa ya tuh, Bi. 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 Ini aku masuk. Woi, nolong, woi. Belakang. Ayo, Pan. Nih, isinya nih. Aku juga bisa lah. Oh, lah kayak paling bisa sedunia aja. Aku bukan yang paling bisa, cuma buat kenang-kenangan doang. Yang adanya gimana? Nih, aku juga bisa lah. Mau dijemput hari ini. Cuman buat kenang-kenangan doang. Ya, ya. Kamu mau dijemput kapan lagi? Tahun depan, depan jangan mengalah. Iya boleh. Suaranya tuh beda banget jauh, sama Nuni sekarang. Iya ini suara aku juga. Cemen banget. Gua liat muka gua anjir nih bocah. Karena ini bocah kasihan banget dong mukanya. Iya. Itu nyariin HP-nya loh. Kata HP-nya disumputin. Bocah kasihan banget. Terus si itu si Mas MS Blow. Si Mas aku tahu di mana aku. Terus gue cuma ngebantuin kakak. Dia gue dulu panggil jadi kakak. Padahal cuma kakak 15 hari doang. Ya aku juga. Dulunya tuh. Terus udah gitu kayak bapak kita itu bapak Iron Man. Iron Man. Cocok kan. Jadi kemarin juga kita video call sama bapak Iron Man. Kayaknya ketahuan nih kalau ngomong kemarin video call mesin. Kalau dia nonton, kalau enggak ya aman. Aduh. Iya enggak apa-apa lah ya. Betul, Tony Stark hidup lagi. Kenapa? Tony Stark hidup lagi. Tapi sebenarnya ngomongin Iron Man tuh gimana ya? Kompleks karena kayak tanpa aku bilang nanti dia tahu kalau kita abis video call, ya dia sendiri juga tahu sih gua panggil Iron Man. So. Mm-hmm. Jadi kita panggil Batman aja. Tiba-tiba berubah. Jauh, ya gak apa-apa, saya bukan Joker. Joker. Wah. Tapi dulu aku sempet. Udah lah aja. Lokal gitu. Gue gak pernah nonton Gundala. Aku juga gak pernah. Tapi katanya bagus. Iya, katanya bagus. Tapi kok aku gak begitu gak interest? Iya, apa? Soalnya kita tahu ini film Indonesia. Jadi kayak, oh Indonesia. Kita nih jahat banget ya, maksudnya begitu tahu satu film Indonesia terus kayak males. Aku juga, aku sih. Bukan males sih. Enggak ada interest yeah, gitu. Ada interest. Kayak ya udah. Proud sih, proud. Tapi nanti iya. Ya. Proud gitu bikin film superhero gitu, superhero Indonesia. Aku yakin tuh Gundala Thanos aja takut loh sama Gundala. Sujud malah. Sujud. Buset. Mau sujud. Joker hilang make up-nya. Cuci muka buat Gundala luntur. Disiram make up remover. Aduh, iya gue juga ngerti. BTW ini kita ngobrol aja udah 16 menit, jadi itu udah durasi satu video. Oh iya. Kita kayak aku bakal pisahin sebagian dari segmen video ini buat di vlog, dipotong sama setengahnya lagi gue bakal tulis random talk with this type of. Iya. Jadi kayak part 2-nya. Wah. Wow. Ya pokoknya gitu deh. Dari tadi ya pokoknya gitu. Ya pokoknya gitu deh terus deh aku dari tadi ya gak sih. Pokoknya lagi. Guys. Tapi kalau misalnya kalian disuruh pilih nih, momen lebih milih SMP, SMA atau kuliah, kalian lebih milih mana? SMA. SMA. Kayaknya cuma gue doang yang milihnya SMP. Karena kuliah. SMP aku kayak ya walaupun dia selalu nemenin ada terus ya nemenin juga. Gua enggak cuma SMP doang, Mbak, SMA juga. Iya. Every step of the way asik. Tapi itu nggak tahu ya, soalnya aku pernah agak-agak dibully sih. Ya ada ya, intinya ada some ada case lah ya, kayak ama lu kayaknya geser sedikit ke sini bisa. Kemana? dia geser sini, dia frame-nya pinggir banget perasaan. Kayak apa sih itu namanya, sama kakak kelas. Gue sama kelas udah dari SMP sih. Kelas. Iya, kan di SMP tuh sama kakak kelas, sama bukan teman seangkatan, enggak teman seangkatan tuh enggak yang kayak gimana, tapi aku merasanya yang kayak gimana. Jadi akunya kurang nyaman berada di SMP sebenarnya. Tapi kecuali kalau udah di luar SMP, di luar sekolahnya ya sama dia main biasa gitu ya biasa. Aku happy-happy aja anjay.
pip. Oh, iya. Tapi aku ngerasa ya dulu kamu kan kelas 7-74 ya. Tapi 74 emang rada isinya, gue juga merasa isinya rada toxic sih. Jadi kan kayak maksudnya kelasnya. Soalnya di antara 7-8-9 aku pun juga lebih seneng kelas 7 kalau di aku ya. Karena kelas 7 aku kan dulu 71 tuh, dan itu tuh kayak nyaman-nyaman aja gitu loh. Maksudnya anak-anaknya kan kayak ada Stormtrooper, terus saudaranya, terus kayak Ayu. Anaknya anak-anak netral, Aska, Ega gitu kan. Enggak yang kayak troublemaker. Nah, kayaknya di aku tuh kalau setiap masuk kelas, oh kayaknya yang paling fine buat aku itu di kelas 8. Yang better di kelas, kalau di kelas. Tapi di luar kelasnya mah sama aja karena masih ada kakak kelas. Nah, so, kelas 9 tuh biasa aja sih, tapi ya kelas 9 kan lu udah ada circle-nya sendiri. Iya, tapi ya ada. Jadi lebih juga, ya, lebih aman dan udah enggak ada kakak kelas. Enggak ada kelas juga, iya. Emang kampret sih kalau kelas. Dulu serius deh, even though maksudnya ini salah satu pelajaran ya buat kita kalau punya anak nanti, ya kan? Maksudnya ketika mereka sekolah tuh kadang walaupun kita lihat kayak sekolahnya bagus, sekolahnya aman, tapi belum tentu lingkungan friendship-nya aman, ngerti gak sih? Kayak oke, okay, kelihatannya sekolahnya bagus, tapi kayak ya namanya manusia di dalamnya ya pasti tetap ada sekolahnya tuh bagus pakai banget. Masalahnya nih ya. Cuman ya. Yang aku ingat. Chef's kiss. Yang aku ingat kayak aku post IG pas bulan puasa ya, masih enggak pakai kerudung gitu lah ya, bla bla bla. Celana masih ini nggak apa-apa kali ya aku buat ngomong di sini. Ya, oke. Okay. Jadi curhat time. Terus dikomenin gitu. Iya. Yeah. Sama kelas. Kapan sih? SMP. Oh, SMP. Kan dia maksudnya aku tuh bukan aku doang loh yang bulan ya yang foto pakai celana segitu. Pas misalnya pas bulan puasa gitu ya dong, kok iseng doang nggak tahu, maksudnya aku juga masih nggak ngerti apa-apa juga kan, ya udah aku teh iseng-iseng post-post aja di komen-komenin dong masih bulan puasa berbulan gitu, tahunya besok-besoknya apa kapannya gitu, bulan puasa juga salah satu dari mereka juga begitu, tapi mereka nya nggak. Iya kadang aku ngerasa dulu zaman sekolah sebenarnya SMP SMA tuh anak orang-orangnya gue nggak juga ngerti ya, apakah karena lingkupnya hanya lingkup sekolah aja, maksudnya hanya itu aja, tidak bergaul dengan banyak orang, jadi yang disorot tuh itu aja gitu, ngerti gak sih? Lain kalau misalnya kayak pas udah kuliah kan pergaulan lu beneran gede banget, luas banget kan, jadi kayak udah nggak ada waktu untuk merhatiin per individualnya ngapain gitu, jadi kayak lebih iya dan lebih ya lebih dewasa lagi, jadi lebih kayak mind your business lah udah gitu, gue juga nggak peduli. Kayak aku tuh kayak bingung sendiri kok gua diginiin nasi itunya kagak. Intinya balik lagi ini sih relationship sama orang-orangnya, kayak bener-bener kalau lu ngehits, kalau lu punya circle yang bagus, mau lu ngelakuin hal bejat apapun tuh pasti bakal kayak di it's fine kayak haha lu gila, tapi ya udah sampai situ aja, that's it gitu, nggak ada pembulian yang lebih dari itu. Tapi kalau misalnya dia anak yang biasa aja, yang gak punya image, yang gak punya nama, yang gak punya backingan circle, mabal aja sekali. Gila sih, atau mabal gitu kan pasti udah kayak gitu, udah kayak padahal ya mabal aja gitu. It's not something fatal. Resiko dia sendiri juga mabal, bukan sesuatu yang gitu. Gitu. Kenapa kita jadi deep talk gini? Dia diem-diem bae ini dari tadi. Nyimak soal. Jadi minyak. Nyimak. Minyak. Menggorengan. Bangki. Mas pakai minyak ya? Kagak. Aku enggak ya. Minyak sayur. Yang viral apa sih di Bandung tuh? Mang apa? Seblak. Bukan. Mang Odeng apa? Odading. Odading. Odeng. Odeng mah nama cemilan. Odeng tuh makanan Korea, odeng. Aduh. Pokoknya gitu deh guys. Aku doang sih yang cerita deep. Enggak sih, tadi juga di awal-awal sempet little talks. Nanti full
full beneran fullnya mah nanti kita bikin video separate videos juga kan. Bikin challenge. Challenge kalau kata challenge. Challenge. Jadi, nanti kita bikin bertiga atau at least bikin mukbang juga ya. Sounds fun. Mukbang. Mukbang apa? ASMR. Odeng cina. 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 Dari lo odeng. Ya. ASMR. Kan mau sambil ngobrol. Kalau oh, iya. Tapi kita maharewos. Bengek beneran itu akhirnya udah. Kalau ketawa kasihan yang pakai earphone. Udahlah. Tapi di mana kalau misalnya nanti? Nah, di rumah Nuni aja. Ya di rumah Bibi juga bisa. Gue nanti bawa kamera and such stuff. Boleh, boleh, boleh. So, thank you so much for watching for this random ass shit video. And we will see you in the next part. Bye bye. After lebaran. Bye bye. Annyeong. Aduh. Ayo kita 1, 2, 3. Ini kamu tuh random banget ya. Ini nanti randomnya gue masukin bloopers pasti. Mati, oh enggak.